comes back to your teachings and all your words from your life. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin, teman-teman kelas 7, apa kabarnya? Selamat datang di video tutorial ya ID Sub atau pembuat subtitle. Ya, teman-teman semua, bersama Pak Mansur di kelas 7 ini kita akan belajar aplikasi baru ya di semester pertama ini, teman-teman. Ya, salah satunya adalah ID Sub. Nanti juga belajar Photoshop dan juga InDesign. Tapi sebelumnya di pertemuan 1-2 kita akan belajar ID Sub nih, teman-teman. Ya, apa sih ID Sub? Mungkin ada di antara teman-teman yang belum begitu familiar ya atau belum kenal. Yuk kita kenalan dulu. ID Sub, teman-teman, itu adalah salah satu pembuat ya, salah satu pembuat subtitle, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa cek di banyak para YouTuber itu ya, salah satunya adalah menerjemahkannya itu pakai ID Sub ini, teman-teman ya. Salah satunya mungkin video anime yang sering kalian tonton, ada juga video murotal ya, kalau Al-Quran biasa ada terjemahnya di bawahnya, itu pakai ini. Terus animasi, terus film motivasi ya, dan banyak lagi yang lainnya, atau musik ya, video-video musik itu kalau ada subtitlenya ya, bahasa Indonesia, film segala macam itu salah satunya adalah menggunakan aplikasi ini yang mudahnya, teman-teman ya. Lanjut, teman-teman, di sini ada aplikasinya nih ya, sudah tampak di layar teman-teman. Cara bukanya nanti teman-teman bisa start ya, nanti cari ID Sub seperti ini. Kalau ada tinggal diklik ya, nanti muncul seperti di sini ya, seperti ini. Nah, muncul seperti ini nih, teman-teman. Nah, di ID Sub sendiri itu ada menu maupun toolbars-nya ya, teman-teman. Dilihat di sini ada file, edit, subtitle, timing, video, audio. Nah, ini bagian dari menu bar. Berikutnya ada toolbars-nya, ada new subtitle, ada open, ada save, dan lain-lain. Tapi yang banyak kita pakai nanti adalah video, audio ya, terus start time, end time, kemudian tempat mengetiknya nih ya, tempat mengetik, baru commit. Nah, di sini ya, commit itu centang hijau ya, maka dia akan berlanjut ke subtitle berikutnya, teman-teman ya. Coba perhatikan, teman-teman perhatikan di buku, teman-teman buka modulnya di halaman ke-7 di bab pertama ya, pembuatan subtitle yakni ID Sub. Di sana sudah disiapkan, nanti teman-teman sudah disiapkan video maupun audionya ya, juga softwarenya ya. Ini softwarenya itu open source, teman-teman, jadi gratis dan mudah ya digunakan sama ya. Lanjut, teman-teman, pertama-tama apa yang kita lakukan ya, di langkah pertama silakan teman-teman pertama buka softwarenya, kemudian klik ya ID Sub-nya ya. Ini bebas ya, nanti teman-teman bisa videonya bahasa Inggris terjemahkan ke Indonesia, atau yang lain videonya bahasa Indonesia kalian terjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Arab, bebas ya. Namun di pembelajaran kali ini kita terjemahkan dari Inggris ke Indonesia ya. Selanjutnya teman-teman di video, teman-teman nih di menu bar klik video lalu open video ya. Nanti teman-teman buka file yang Maherzen Peace Be Upon You MP4 ya, ini di open ya, nanti tampak seperti ini teman-teman ya gambarnya, ini file videonya ya. Setelah itu klik audio ya, karena audionya dari video yang tadi, nah berarti audio from video ya, open video.
open audio from video, ini yang diklik ya, bukan open audio file. Kalau open audio file mungkin teman-teman sudah ngerekam ya, maupun edit rekamannya, itu berarti open audio file. Tapi kalau sudah dari videonya, teman-teman open audio from video itu ya, langsung diklik ini, nanti audionya berjalan di sini. Nah, kamu klik, teman-teman lanjut ke langkah keempat. Nah, di langkah keempat di sana diperlihatkan ya cara menganalisa soundnya ya, bisa spektrum. Nah, seperti ini analisa ya. Jadi ada yang tanda tinggi, itu berarti salah satunya yang perlu di subtitle ya, atau terjemah ya, ada suara. Lanjut, ini juga bisa diperbesar teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti ada style editor teman-teman, di sini klik edit. Nah, itu nanti muncul jendela style editor. Untuk apa nih style editor? Salah satu fungsinya adalah merubah font size, font type, maupun warna, juga posisinya teman-teman, posisi subtitlenya. Contoh misalnya Bapak maunya pakai Roboto, teksnya Roboto ya, Robotonya nah, seperti ini, atau Robotonya yang agak tebal, slap, benar, Robotonya yang black, agak tebal nih ya, seperti ini teman-teman. Lalu mungkin kalau mau bold berarti lebih besar ya, atau ininya rubah ukurannya 40. Lihat dulu nah, seperti ini ya, kalau 40. Selanjutnya rubah lagi ininya, alignmentnya ya, alignmentnya biasanya di center ya, di center lalu di bawah ya, ini. Terus kemudian font size nya tadi sudah 40 ya, kalau sudah klik apply ya, seperti ini teman-teman, lalu oke ya. Start time, end time, ketik, lalu commit. Start time, end time, ketik, lalu commit. Contohnya seperti apa nih ya? Pertama, teman-teman diminta untuk merubah start time-nya. Di langkah 9, start time-nya itu 24. Berarti dari depan kliknya, terus ketik 24. Nah, di detik ke 24, 04 ya, 04. Nah, ini ke 24 koma 4. Nah, seperti ini teman-teman, 24 koma titik 4, lalu di end time-nya 28. Nah, ganti seperti ini teman-teman, 05. Nah, seperti ini ya waktunya. Kalau yang sebelah sini itu berarti durasi waktu munculnya subtitle teman-teman ya. Lanjut, langsung diketik. Ada iman dalam duniaku. Nah, ketik ada iman dalam. Kalau sudah ketik ini, teman-teman tinggal centang commit nih, atau yang benda apa warna hijau ya, centang hijau, silakan diklik. Nah, berarti sudah selesai satu subtitle. Berikutnya 2805, lalu end time-nya 32. Nah, seperti ini teman-teman, 3208. Tinggal ikutin di modul ya teman-teman, insyaallah mudah. Nah, ini lain durasinya. Lalu ketikan ia kembali kepada ajaran dan perkataan. Nah, seperti ini. K-nya kecil aja. Ya, diperhatikan tanda baca maupun penulisan huruf besar ya, kapitalnya teman-teman. Ajaran dan perkataan ya, seperti ini. Kalau sudah, centang hijau. Next ya, seperti ini teman-teman.
Sekali lagi Bapak contohkan ya. Menitnya 3208 ya, detiknya nih, lalu ke 37, waktu terakhirnya itu 37.00. Nah, gimana menentukan waktunya? Sebenarnya ini teman-teman bisa lihat nih ya, pergerakan teksnya ya seperti itu. Lalu ketikkan dari hidupmu aku. Nah, sampai akhir seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu di save ya. Atau teman-teman yang di sini boleh teman-teman play dulu ya. Teman-teman misalnya mau tahu seperti apa sih jalannya subtitle yang teman-teman ketikkan tadi seperti ini. From your life I have learned to be patient. Nah, baru sampai sini ya teman-teman. Ya. Cukup sampai sini lalu teman-teman save. Tapi teman-teman kerjakan sampai di langkah ke-15 ya, sampai langkah save itu. Teman-teman tinggal mengulang-ulang ya, mudah. Tinggal mengulang-ulang saja lalu file save as ya, subtitle. Save subtitle boleh atau save subtitle as boleh ya. Lanjut ya nih. Ketikan nama kelas lalu subtitle ya. Selanjutnya save ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bisa lihat nanti filenya ini mohon dikirimkan via Google Drive ya teman-teman. Via Google Drive yang dikirimkan oleh Wallace sekalian. Nah, itu nanti linknya disertakan ke Bapak ya. Dikirimkan linknya ke Bapak, nanti Bapak periksa projectnya ya. Project pertama ini membuat subtitle atau terjemah teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum.